Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya. Di video ini saya akan mereview pompa pemadam kebakaran dengan merek Matsumoto MGP80B. Ini pompanya cukup ringan ya. Oke, kita ke spesifikasi pompa. Di sini model pompanya WP30. Engine penggeraknya GX200. Untuk engine type, pendinginan udara 4 langkah OHV dan 1 piston. Sistem starting, recoil starter. Untuk diameter dan langkah 68 x 54 mm. Perbandingan rasio 8,5 banding 1. Untuk tenaga di sini menghasilkan 4 kW pada putaran 3600 RPM. Oke, kita ke spesifikasi pompanya sendiri. Suction foot diameter. Jadi di sini diameter hisap dan diameter keluar sama. Kita menggunakan diameter 3 inci dan bisa menyedot pada kedalaman 8 meter. Untuk total head bisa mampu sampai 26 meter. Ini yang bawah adalah lubang untuk pipa hisap ukuran 3 inci. Dan yang atas sama ukuran 3 inci ini untuk aliran keluar. Ini bagian pompa Anda bisa lihat ada nameplate-nya bertulisan WP30B water pump set. Oke. Untuk pompa ini sendiri dimensinya tidak terlalu besar, jadi untuk handling di lapangan mudah sekali, tidak begitu berat. Anda bisa berdua, mungkin Anda yang kuat bisa juga sendiri. Oke, ini bagian knalpotnya yang ada kisi-kisinya. Di bawahnya ini ada tempat pengisian oli. Di sampingnya warna hitam itu adalah saringan udara. Ini tangkinya di atasnya yang warna kuning. Dan di bawahnya adalah starter. Di sini starternya masih manual, jadi dengan tarik. Nah, ini belum pakai elektrik. Oke, untuk harga berkisar Rp2.200.000 sampai Rp2.500.000. Oke, saya kira sudah cukup jelas dan recommended ini pompa cocok sekali buat Anda jika ingin mempunyai pompa pemadam kebakaran pribadi. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam hangat selalu.